gitu jurusnya. Iya, benar-benar. Bukan jurusnya gitu. Hei. Wih. Ini sebentar. Kamu ini gagah banget. Ini beneran sabuk beneran. Beneran? Maksudnya bukan kostum-kostuman aja. Bukan. Emang sabuk hitam. Sabuk hitam. Oh. Karate. Karate, sabuk hitam, inkai dan tiga. Wow. Wih. Irfan Hakim. Sabuknya naon? Sabuk. Sabuk. Sorry, nggak pakai sabuk. Ya nggak pakai sabuk, tapi pakai angkin. Oh, ya pakai angkin dong. Saya juga punya sabuk. Sabuk apa tuh? Sabuk pengaman. Kak Lesta, kan kamu tuh aktris juga. Iya. Jadi aktris dulu atau jadi atlet dulu? Jadi atlet dulu karena aku karate dari umur 8 tahun. Kenapa harus pilih karate? Sebenarnya karena papaku juga dulunya atlet. Oh. Kakakku juga atlet karate juga. Sekeluarga-keluarga dari atlet terus kenapa banting setir ke dunia acting? Sebenarnya panjang perjalanannya. Pertama kali kan aku pas kuliah. Jadi aku kuliah ambil jurusan arsitektur. Udah selesai? Udah selesai tahun 2018 dan lulus. Oh, arsitektur hari kuliahnya mah? Iya. Gak jadi arsitek sekarang tuh? Belum. Oke, okay, arsitektur selesai. Jadi pas ambil kuliah itu, aku host untuk olahraga dulu. Nah itu awalnya karena program TV tersebut ngeliput aku pas persiapan untuk PON. Yeah. Oke. Okay. Dari situ aku lanjut lagi lah ke Jejak Petualang Trans 7. Oh. 4-2 tahun di sini. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Baru sekarang fokus lebih ke aktoran di film sama series. Oh. Jadi ngos-ngosan ya. Terus diajak ngobrol, mending ngajak ngobrol aku dulu aja. Gak ada yang penting, gak ada yang penting di rumah. Dan totalitasnya tuh selalu tinggi. Atlet jadi atlet PON juga. Yeah. Kemudian juga nge-host juga bisa. Yeah. Pas jadi main film horor juga dapat pujian banyak juga loh. Terima kasih. Tapi kan di adegan di filmnya tuh kan kamu tuh nari-nari juga. Mm-hmm. Emang kamu penari juga? Bukan, sebenarnya aku enggak ada basic nari. Tapi untuk persiapan sebelum film ini kita dikasih workshop, atau latihan nari dan lain-lain. Berapa lama? Kurang lebih 11 pertemuan, setiap pertemuannya sekitar 4 jam. Wih! Wah, tuh emang punya. Mendingan kita diajak, kamu split bisa? Bisa. Coba. Mau split ke split. Depan, belakang, kanan, apa kiri. Oh, agak usah. Bisa semuanya? Bisa. Coba-coba. Kemana weh, Hula? Coba ya. Astaga. Tuh. Santai banget. Ini juga bisa. Kanan, kiri. Depan juga boleh. Mau tiduran juga boleh. Gantian sekarang tapi silakan. Gantian. Aku pernah gitu. Terus. Turun bro. Tapi ya kalau bawain acara Jejak Petualang itu pengalamannya pasti banyak. Benar. Perjalanannya dan lain-lain. Makanan juga kayaknya ya. Benar. Benar. Wow, ada hadiah. Makanan tradisional. Apa ini? Nih. Ini apa ini? Tebu. Tebu. Coba. Tebu lawaknya lah. Ini ada di tebu lawak beda. Ada di mall. Jadi di mall juga ada sih sekarang. Iya, ada beneran. Ini kok itu digigit langsung juga bisa ya? Bisa deh kayaknya. Tapi kadang-kadang ke tajam. Oh iya, ayak lereng. Bukan kelereng. Oh ini. Itu apa? Kersen. Apa ini kersen? Itu kersen. Cobain dong. Ini arbe ya? Arbe. Arbe. Kita makan ini, coba seorang satu. Ayo. Hasem. Nyayu. Ih enak tahu ini. Coba ya. Kita jangan mengerutkan muka. Oke. Okay. Lomba ya. Asim. Siap ya. Ngadep depan. Siap, ngadep depan semuanya. Satu. Dua. Jangan sampai curang ya. Satu, dua, tiga. Manis. Manis. Manis tahu. Manis. Coba minta lemon. Manis, enak banget. Ini tuh mengandung aku. Selanjutnya yuk yang ini. Ini. Ya. Ini arbe. Apa sih kayak apa sih? Ini langsung semuanya. Langsung kayaknya ya. Tapi bentuknya sih kayak blackberry-nya. Blueberry. Mirip ya? Lain blueberry, blackberry. Oh, blackberry mah di ping. Blackberry mah merek handphone beda. Blackberry mah handphone. Ari apel eta. Apel aya. Ada lagi. Ada lagi. Mana Nur? Kenapa kok?
kok? Ngapa kok? Gimana? Asam. Enggak asam ini mah. Asam Nur, masih kena asam ketek aku ya. Coba. Loh ini gimana makannya? Masa digigit langsung? Ini oh dibuka dulu plastiknya. Ini mah harusnya dipres dulu. Iya, oh ada alatnya juga. Eh beneran enggak sih? Coba. Ya air semua. Ya gimana tuh? Oh, ya. Ya disemutin deh studionya. Ya, gini aja. Oh, coba polpa paten yang ini. Buset. Isinya air. Wey. Rina, Rina, Nur, gini Nur. Wey. Ini gimana? Enak banget. Gak bisa. Enak Rina. Banget, manis banget. Rina. Ya coba air na air. Kamu patahin lagi di sini nih. Ah, patahin lagi di sini nih. Buat ya. Nah, buat kamu aja. Aduh, susah. Oh. Ini mah enggak bisa dipatahin asal nah, lihat. Iya, Tuh, enak banget. Oh iya. Enak banget ya? Segar banget ya? Lu yang enak anunya bambunya kecil, gue ini gede banget. Eh, mendingan gini deh. Kita latihan bela diri yuk, apalagi perempuan nih, perempuan juga harus bisa main. Ayo. Gue juga dulu juga latihan main silat juga gue. Beneran? Dulu. Coba. Silat. Silat. Amannya sih, terpercaya orang. Coba. Ini, Mbak, pakai ini, Mbak. Coba. Ay, pegangan gimana gue, Mbak? Gak apa-apa. Kamu mau nendangnya begitu atau gimana? Jangan, Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, ini. Nendangnya begini ya. Bang banting kok. Pelan-pelan aja ya? Hah? Pelan-pelan aja. Mas juga gak apa-apa sih. Aduh jangan deh. Tekannya total. Ya, ini aja ya. Itu pelan. Itu pelan. Alah sih kanu, itu kanu. Dada aku kan emang lagi sakit. Nyanan. Dadanya emang lagi sakit. Aduh gak ngomong. Po. Lanjut ya nyak. Tadi kenapanya sih? Iya nah merenan, lagi sakit merenan. Ya dari tadi Po ngomongin lagi ini emang. Kuduna tadi aku. Bukan gak ada. Ya maksudnya harusnya tadi. Apaan tadi kita lupa sih, kok sakit, lagi sakit ini. Ya kan gue pikir juga nendangnya gak ke arah sana. Padahal pelan tadi, cuman gitu. Segitu pelan ya? Iya. Maksudnya aku touch aja, gak digituin tadi. Simpon. Gimana nih nungguin empo aja? Atau ganti segmen? Ya udah wedi, jumping. Enggak sih. Enggak. Jumping aja udah closing. Karena tadi touch, aku touch aja sih. Kan harusnya yang pegang itu juga ikut nahan gitu. Iya, harusnya tahan. Dan tadi aku... Ya, aku udah disuruh, bet nyuruh sih. Makanya tadi aku bilang jangan po apa. Gimana tangannya harus gimana? Nyaman ngerti sih, empo. Iya. Ya, gue yang salah, gue yang salah. Gue yang... Ya, kuduna sih, Ir. Ya, kan... Makanya kira juga kan gak tahu teknisnya gimana kan. Sudah. Next aja. Hari yang kau tunggu bertambah sangat usiamu bahagialah kamu. Ya sayang, kamu paling beneran. Dan cincin bukan seingat bunga. Ya Allah. Awas lu ya. Tapi lu panik beneran ya? Beneran kayak. Terima kasih. 23 April Karesta ulang tahun. Semoga panjang umur berkah selalu. Ya Allah. Semoga karirnya makin melonjak. Amin. Ya Allah. Doa yang terbaik dari kita.
kita semua. Bismillah, semoga yang baik-baik untuk kita semua. Amin. Semoga gak ada yang perlu deg-degan kayak tadi ya, guys. Aduh, karir gue. Lu mikir gitu ya? Dosa, gue dosa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat buat kamu ya. Terima kasih. Ini shocknya masih Marco, masih. Jangan lihat-lihat doang, ngucapin selamat. Selamat. Marco ucapin selamat. Terima kasih. Tadi Marco agak curi-curi pandang loh ke kamu loh. Umurnya berapa umurnya? 28. Udah gede. Beda tipis. Iya. Pak Jarwo, tadi ternyata Anjani bisa nge-roasting juga. Iya. Jangan sudah mau masuk ke dunia stand up komedian juga. Ya nggak tahu, tanya aja sama dia. Kok tanya sama gua? Iya kan, bapaknya gitu. Jangan-jangan jodohnya itu nanti orang pelawak loh stand up komedian. Mana deh? Mau jadi stand up komedian? Kalau saat ini sih belum. Tapi siapa tahu nanti tertariknya. Iya, iya. Lu dari itu lu nyengerin kutu mulu dari tadi. Oke. Buat Marco juga mudah-mudahan program beasiswanya ke Washington beneran berjalan lancar ya. Amin. Terima kasih. Tapi kalau misal mamanya masih berat ya udah di Indonesia aja ya. Marco, lu dipanggil Marco. Gawat dikit. Marco lu dipanggil Marco. Oh, mamanya senang biar mamanya bolak-balik Washington. Ya, benar. Ya Nur, lu crossing Nur. Pengen tahu Nur. Oke, terima kasih yang udah nonton FYP hari ini. Jangan lupa follow kita ya di Instagramnya @fyp_trans7. Cakep. Pokoknya nonton terus setiap Senin sampai Jumat jam 8.30 pagi. Cuman di Trans7-nya. FYP for your face. Cintaku bertepuk harap yang tak ada rintihan nada.